Halo, jumpa lagi bersama Kak Pingkan Mambe ya. Di sini Kak Arya lagi masak nih buat anak-anak. Masak telur ceplok nih, anak-anak pengen telur. Sebelum tidur, pengen makan malam dulu. Nah, kenapa yang masak Kak Arya? Karena Kak Pinggannya lagi capek. Jadi Kak Arya perhatian banget ya. Mau masakin untuk anak-anak. Semua anak-anak dimasakin ya sama Kak Arya. Memang ayah yang baik dan pokoknya cocok banget untuk Kak Pingkan. Jadi Kak Pingkannya pasti seneng dong ya. Punya suami Kak Arya perhatian banget. Selanjutnya nanti juga akan ada nih Kak Pingkan yang PK bersama Vito Sinaga. Wow, keren banget nanti pokoknya seru PK-nya ya. Ayo kita simak saja yuk bagaimana keseruan dari mereka ya. Zoro, ya Arya 35, aku 43. Arya capek kali ngelucu tuh. Kawin mah. Capek. Udah seriusan. Favorit banget dia. Natural. Ya. Lu masih di luar, anak-anak. Arya iya lucu. Arya 40, 35, aku 43, aku kelihatan banget. Tuhan kembalikan dia padaku karena ku tak sanggup berada jauh. Aduh, tapi kan awet muda ya. Kalau dirimu dirinya, aku umur 43. Makan ya. Lagi masak. Itu anak-anak pengen makan. Kamu udah? Si dia nih, abis motorin telur. Jadi aku matiin ya. Kita sayang-sayangan. Kenapa? Tanyain lagi ngapain kamu ya. Aku mau goreng telur. Anak-anak makan malam-malam. Mbak mana ini? Kalau aku matiin ya. Kita sayang-sayangan. Tapi anak-anak belum tentu. Iya, lagi itu apa? Weekend. Bikin main. Iya, aku tuh pokoknya harus dibeliin mainan. Jadinya jam segini belum tidur. Biasanya tidur sore. Ketemu yuk. Siapa itu ngajak ketemu? Kamu sayang aku gak sih? Tapi kan mau disapa dong, aku lagi hamil. Iya, hamil berapa mbak? Ada 17 bulan. Cih, mana ada dodol hamil 17 bulan. Cih. Ancol. Koni, Pingkan awet muda tuh iyalah. Lakinya yang sekarang pun hari akan senggol dong. Bukan begitu, my love, my honey. Disemprot melulu, dicolok-colok terus. Jadi awet muda. Iya. Hamil berapa mbak? Ada 17 bulan. Cih, mana ada dodol hamil 17 bulan. Cih. Aco. Koni, Pingkan awet muda tuh iyalah. Lakinya yang sekarang pun hari akan senggol dong. Bukan begitu, my love, my honey. Disemprot melulu, dicolok-colok terus. Jadi awet muda. Iya, iya. Colok-colok mulu jadi awet muda. Goblok. Murah ini kaosnya, cuma 100.000. Beli masker. Yaudah guys, aku udahan dulu ya. Mari masakin telur buat anak-anak. Udah kecapean guys.
Cepet banget. Enggak, beneran. Setrikaan kali ya, dicolok. Iya, kalau yang tinggal di mandi. Ayo, pengawak dia. Istirahat, Neng. Iya, Kak. Halo. Besok udah main lagi. Satu kali lagi. Sama cakdung udah dalam mulai. Tolong dia. Kalian dua turun. Biar aku sama spinkan. Ayo, Bito. Kita ada order. Turun, yuk. Anut. Anut sama Kalis turun dulu. Ya, yuk, Nun. Yuk, Nun. Assalamualaikum. Salam. Salam. Pinkan Mambo. Pinkan Mambo. Vito. Pinkan Mambo. Vito, pikiran kotor. Pinkan es Mambo. Menjual es Mambo. Vito, pikiran kotor. Ini mau ngapain, Mambo? Yang kalah, puji-puji yang menang ya. Gimana caranya, puji-puji yang menang? Vito itu baik hati, dia tuh lumayan cakep, lucu gak sih apa. Gas, itu menghina. Iya. Kapa-kapa guys, masih ada gak Vito kekuatan? Vito? Kapa-kapa guys. The full of power, oke? Okay? Masa sih, kayaknya udah abis deh kekuatan Vito. Mas Mambo kemana? Masih kuat pikiran kotor. Hah? Pikiran kotor. Kamu tuh gak usah soal lucu, Vito. Bosan lihat lawakan kamu bagusan suamiku. Mana suamimu? Tuh lihat. Apa ya nyari-nyari suamiku? Kamu udah kalah lucu pasti sama dia. Nyaho. Dia gini, kalau dapat topi. Dia dapat topi gini. Ya, gitu. 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 Dapat topi. Makanya Vito lawakannya diperbarui. Jangan duduk di gaming terus lucu-lucuan doang begitu sama musik-musik bodoh kamu itu. Yang lain kayak apa kayak gitu, kamu enggak ada talenta lain apa gimana? Stresnya orang. Stresnya orang. Betul aku. 16 oke, stres. Lu yang stres, kayak kamu lu kayak pengemis. Mau snap pasti dia banyak dia. Tapi kayaknya malam ini udah pada tidur spendernya dia semua. Gak lah ini emang Mambo ini. Makanya kalau nikah-nikah jangan kumpul-kumpul, nikah aja dulu. Jangan BWG. Kayak aku nih nikah dulu. Jangan banyak-banyak pencitraan Vito. Anjir, anjir. Ngeri kali kata-kata. Yang pencitraan Vito, makanya pikiranmu kotor terus. Berikan ya. Berikan kata-kata ya, siap kak. Bang Jabat, BWG, makasih bang, cek. Kok ada pohon di tangan kamu Vito? Hah? Apa-apa guys? Udah, 1.600 doang. Cuma 800 doang. Mana yang 10.000 habis? Buat dulu 10.000 dulu. Tapi kan kakak nikah udah berapa kali sih? Dikit lah, baru 4. Salah apa dibanding kau? Kau nikah berapa kali? Belum pernah. Oh kak. Yang kak, makanya kak. Nikah dulu baru iya. Kumpul-kumpul jangan jadi viral baru klarifikasi. Karena itulah. Ya, karena aku gak mau seperti kakak nikah 4 kali. Aku belajar dari pengalaman. Nikah 4 kali seumur hidup. Asik. Nikah 4 kali. Nikah 4 kali tapi bahagia terakhirnya dibanding kamu 1 kali tapi kumpul-kumpul gak ada klarifikasi viral. Kayak mana mau sekali duit, mau WD, takut pencitraannya jelek, bilang. Apa adanya, bos? Mungkin dia ini kali, kalau dengan dia
nikah ya nggak dapat gift, nggak sawer, makanya dia pura-pura jomblo, pura-pura ini gitu ya. Iya. Terlalu jujur. Saya terlalu jujur. Iya. Diakuin, nggak usah ditutupin. Bini ditutup-tutupin, rezeki seret. Tuh dengerin tuh nasihat kakek Arya. Tutupin, akuin bini mah jadi tutup-tutupin. Dia kan host WD. Oh iya, oh menge-menge hostnya itu mah. 4 kali terakhir bahagia nih, 4 kali terakhir bahagia. Pertama diumpetin, di cowok sih begitu, orang sih begitu. Bini diumpetin, takut gak ada yang ngegip ya. Suka jujur, maaf ya. Takut gak ada yang ngegip, bini diumpetin, ji. Orang sih begitu. Gimana? Masih sanggup? Kerja. Ya, oh iya gue ya. Kerja, oke. Okay. Lu ngapain sih? Ya lagi biar rugi. Ya lagi biar. Vito itu punya modal, yaitu bangkunya yang belum ganti. Dia mah osarisan kali, osarisan. Belakas kasih Marco pakai sebantu aku. Mental dia gimana sama aku mah? Gimana mental bos mah? Kakak aku abang-abangku Vito itu cakep nggak seberapa. Terus lucu-lucuannya itu nggak natural. Lucu-lucuannya okay, walaupun lebih okay suami aku. Udah, nggak ada yang bisa kubohongi lagi sama aku. Kasih topi guys. Apa-apa? Ada topi gak guys? Ada topi gak? Baru juga 2000. Yang sombong dulu belum habis. Mana lakinya? Udah siap merepet ya? Mana lakimu? Udah siap merepetnya? Emang ya. Kenapa kalau dia kena mental ya kebenaran? Kebenaran apa sih? Kebenaran apa? Aku juga bilang punya istri jangan diumpetin rezeki seret. Emang jangan mau WD doang, tapi makanya punya istri tuh dikasih tahu kayak pinka mambo, jadi rezekinya banyak. Guys, mau dulu guys, beda orang guys, beda orang. Kenapa? Kena mental. Kena mental kayak mana? Hah? Ya benar nggak yang aku bilang? Kamu ada penyesalan nggak setelah yang kau lakukan itu? Penyesalan apa? Tengoklah. Penyesalan istri. Oh. Siapa yang ngumpetin istri? Ini guys, kalian record guys. Kalian record, nanti masuk upload. Pencemaran nama baik guys. Nah, record. Kata orang loh. Kata orang kamu nih. Kata orang, bukan kata aku. Ada. Baca komen. Kata lakimu tadi. Kata lakimu. Kenapa main TikTok sampai gitu sih? Sampai, apa namanya? Kenapa? Sampai baper. Bercanda, masa baper? Karena mental ya. Mana lakimu mana? Mana lakimu? Mana? Di sini mah nggak ada yang serius, di sini mah bercanda semua Vito, jangan baper. Ikut dari awal guys. Mana lakimu tadi? Mana lakimu? Mana? Ada tuh lagi ngitung duit. Ah, baper Vito mah nggak asik. Siapa yang baper? Ada baper. Masa pakai pencemaran segala, serem banget Vito. Udah tahu bercanda di TikTok, akhirnya ditanggepin. Mana lakimu ngangin gini? Mana? Mana? Oh, kalau nggak siap main TikTok, main Monopoly, kalau nggak Facebook lah. Iya, ketupluk. Lain nih maksudnya. Orang main-mainnya bercandaan, malah lapor-laporan aneh, Vito mah. Itu Nora, serius. Main TikToknya parah. Kecil kau Vito. Gedein lah skornya Vito, biasa 10.000 masa 2.000. Aku mah 1 detik doang nih, ngalahin tau. Kasih morges, Ah, kena mental, diem aja kayak ayam mau dipatok. Ayo Vito joget lucu-lucu lah biar penonton terhibur Vito kalau nggak baper. Yang kalah kerja.
dulu ah mukanya, muka bapernya mana Vita? Cekrek. Cekrek. Asik muka baper. Cie, pandangan kosong, otak berpikir, badan gemetar. Main Facebook yuk, Vita. Kerja, kerja. Mana ada di sini yang serius? Kerja, kerja. Ya udah kerja aja. Vito itu hasil lucu. Gak ada, kerja beda. Itu match pertama, full bedak. Gak ada bedak, aku gak bilang gitu ya. Bodoh banget sih Vito main TikToknya. Aku ajarin ya. Ah Vito baper. Stres nih orang. Udah aku ngantuk Vito, besok aja aku sibuk banget. Jangan maksa invest aku dong. Kamu tuh lalu maksa aku deh kalau main. Aku tuh dipaksa terus sama Vito, maksa banget. Kayaknya aku tadi sama Sanut lah. Si itu yang invest. Pantas 4 kali nikah, anjir anjir gini rupanya kelakuannya. Siapa yang tahan laki-laki? Hey, record guys, itu pencemaran nama baik guys. Dia menghina keluargaku. Siapa? Ikut nih, siapa yang tahan? Hah? Ini yang 4 kali, besok yang 5 kali. Record. Kecuali dia baru sekali, 2 kali. Ini 4 kali, fakta. Habis itu yang 5. Kalau bisa sampai 10. Ini dia 10, 10-nya juga. Kalau bisa sampai 10. 10-10-nya juga ada ceritanya. Yang satu, aku diputusin karena aku orang susah. Yang kedua, karena aku benci sama yang pertama, aku limain cowok, nikah, hamil, aku sama yang ini. Terus cerai karena nggak kerja. Yang ketiga, karena kesepian di Amerika, disosor sama suami pertama, suami ketiga aku. Nikah, akhirnya ketemu Arya, cerai deh. Akhirnya sekarang sama Arya. Apa aku salah seperti itu, Vito? Jangan menghakimi orang dong. Nah, ulang-ulang. Empat kali bukan berarti gagal, Vito. Ceritalah. Udah tadi telat, bos. Ulang lagi. Cerita. Sama lakinya boleh, yuk. Semua guys, tujuh semua guys. Ada masalah apa sama kamu? Hah? 13, 14, 14, 14. Kamu ada masalah apa sih Vito sampai baper gitu? Siapa yang baper? Aku ada baper. Ah, Scorpio, enggak. Tapi mukamu udah gak lucu, jadi kau baper. Triple guys, Mama Academy, thank you Mam. Mum. Pepe Cipang, udah gak ada yang dukung dia tuh. Semua udah tahu kalau Vito baper. Kau baper, kau habis. Ya. Serakah lah, bingung aku mau ngomong apa. Ya bingung lah, orang udah kena mental. Makanya besok belajar main TikTok, biar gak bingung. Kalau kena mental harus berbuat apa. Jangan malu-maluin. Penonton ribuan, malu-maluin mentalnya, cemen. Mohon, thank you, Bang. Bisa susah lah. Hai, Ma. Sama Kak Pakes. Kok diem sih Vito? Gak tau mau ngomong apa. Bete ya? Bang, thank you bang. Gak ada perlawanan, malas aku. Maafin aku ya, aku cuma bercanda. Gak ada, gak masalah. Semua orang juga tahu aku tukang bercanda Vito. Jangan nangis lah. Mana laki mu? Pengen jumpa laki mu?
Mana Kimo? Kamu itu buat menutupi sedihmu dan malumu ya, Vito? Aku malu kenapa? Gak malu aku shock aja. Pinkan Mambo ngomongnya kayak gitu, shock aku. Kayak gak dididik. Bukan baper, shock. Itu mah itu mah bercandaan semua. Kenapa kamu bilangnya kayak serius sih? Aku kan temanmu. Kok lupa ya? Shock aku, shock. Janganlah baper, Vito. Orang bercanda doang. Kamu mah. Shock. Main TikTok kok mentalnya monopoli. Nasron aja deh kalau baper. Dia nggak ada perlawanan, gimana? Kerja pun ya nggak mau kerja. Udah nggak asik lah situasinya. Aneh. Aku mau buat anak dulu abis ini. Bye-bye. Cie, yang baper. Yang tadi nangis dia baper, kamu minta maaf dulu Gi. Kau harus kasih kado ya, ulah. Kau harus datang ke birthday acara pesta, jangan sampai enggak. Iya you know, toh. Kasih kado kau. Dibilang kita serius. Coba begitu. Hah? Kupluk-kupluk. Dah aku turun ya. Mana baru ke jam berapa turun? Gak ada perlawanan binikmu. Aduh, udah malam soalnya. Tadi telat kau ngajaknya. Udah, bobo. Jangan marah, bobo. Cabut, Pak Sutri baru, cabut. Emang maaf. Yaudah guys, sampai besok ya guys ya, bobo. Dadah semuanya, makasih kakakku. Semuanya, bye-bye. Bye-bye. Dadah. Wah, aduk. Norok dis. Itu dia, walaupun Kak Pinkan kalah, tapi seru deh obrolan mereka itu. Jangan diambil serius ya, karena memang semuanya suka bercanda dan di TikTok itu nggak boleh baper pokoknya. Kalau nggak bercanda nggak seru ya. Tadi Kak Pinkan juga sempat ditanya tuh masalah umur. Kak Pinkan sepertinya umur 40 lebih ya dan Kak Arya 35. Tapi umur kan gak jadi masalah ya. Yang penting kan mereka itu saling setia dan pengertian itu kuncinya ya di suatu hubungan. Jadi walaupun umurnya beda, jauh atau lebih tua yang wanita atau yang cowok itu tidak masalah. Yang penting saling mengerti, pasti hubungan jadi langgeng ya.